Mari kita lihat apa reaksinya, guys. Kita lihat reaksinya. Ayo. Ya enggak sih. Ya muntah. Nah, aku udah persiapkan nih. Nah, buat kalian yang belum download Scary Teacher, kalian bisa download aja di Play Store atau App Store. Kalian tinggal ketik Scary Teacher. Jadi, mari kita mulai. Guys, ini tuh game favorit aku, guys. So, di sini kita langsung aja tekan tombol X, terus kita ke Scary Mode, yaitu play now. Terus aku baru chapter 1, guys, soalnya kira-kira minggu lalu aku baru downloadnya. Kita langsung aja ke surprise trap. Jadi di sini kita disuruh menemukan mouse trap dan kita harus menaruhnya di table. So mari kita mulai. Kita tunggu loading dan kita langsung aja pencet. Nah, ini lagi iklannya, guys. Dia lagi beraktivitas, guys. Tapi aku belum mau skip dulu. Dan kita langsung aja masuk. Lewat gerbang, kita buka. Kita tunggu di sini. Alat-alat gitu tuh ada di gudang, guys. Jadi aku mau ke gudang dulu. Kayaknya nggak ada deh. Aku belum pernah lihat di gudang. Kita masuk aja yuk ke sini. Nah, kita tunggu Misty-nya di sini. Kita ringin bell biar dia kayak nggak peduli gitu. Nah, kita masuk aja. Dia lagi ada di situ. Kejar, guys. Aku berlari itu sangat aneh, guys. Oh my god, serem banget, guys. Serem banget. Ya, kita punish you, you little rascal. Oh my god, ada jadi kita tunggu dia masuk baru ya, guys. Kita tunggu aja di sini. Oh my god, dia baru di situ dong, guys. Aku ngapain? Aku nggak bisa ke rumah itu, guys. Apaan sih? Aku nggak pencet bell, guys. Aneh ya, Misty ini. Kita langsung masuk aja, guys. Masuk aja. Sebelum Misty lihat kita. Oh my god, guys. Dia kayaknya curiga deh sama aku. Kita langsung pergi aja. Ke depan. Terus kita langsung aja masuk. Nah, kita langsung aja. Mouse trapnya ada di lemari kayaknya. Nah, kita langsung aja ambil. Kita langsung taruh di situ, guys. Nah, kita harus taruh di sini. Taruh. Ya, aku nggak bisa. Coba, guys. Kita taruh terus ini ditutup. Guys, kita lari sebelum miskinnya dia kita berenang. Nah, kita langsung ke... Ini kenapa aku sembunyinya deket tongkrong, Pak? Kita tunggu aja di sini, guys. Gelap banget di situ tuh, guys. Tuh, gelap banget. Kita tunggu aja di sini sambil nunggu. Kita lihat-lihat pemandangan dulu yang gak jelas. Ini tuh aku pengen coba duduk sini, tapi kayaknya gak bisa deh, guys. Oh my god. Dia bakal lihat. I mean, who else? Korannya, guys. Ayo, yuk kita lihat apa reaksinya. My hand. Sampai tangannya bengkak. Guys,
sebenarnya aku tuh nggak tega banget, cuman gara-gara ini amnesia, jadi aku harus melakukan itu. Tapi kalian nggak boleh prank orang kayak gitu ya. Ini kan cuma game, bahaya loh kalau prank orang. Nah, kita langsung aja, kita level complete guys, yay! Jadi guys, kita langsung aja, kita lihat aja, koinnya kita dapat 50 koin guys. Kita langsung next aja. Terus kita tunggu. Terus di sini ada objektifnya, kita harus make a trouble tentang bowl. Jadi dia pengen makan pagi kayaknya guys. Mungkin ya. Iya tuh breakfast guys. Langsung aja kita pencet. Nah, ini iklan dulu. Kita langsung skip aja guys. Kita langsung masuk lewat situ karena di gembok kan. Nah, kalau di gembok kita harus ke gudang dulu guys. Sayang. Nah, kita masuk. Ini guys, kita masuk ke sini. Masuk ke sini. Oh my god. Masuk aja, kita masuk terus kita ambil micinnya, kita taruh di sini. Nah, kita lari sebelum mistinya nangkep kita. Jadi kita di sini aja diemnya, terus kita tunduk biar dia nggak lihat kita. Pemandangannya jelek banget guys. Itu kan kayak cuma ruang makan dan gelap banget, hitam banget. Nah, mari kita lihat apa reaksinya guys. Kita lihat reaksinya. Ayo. Ya enggak sih. Ya muntah. Mari kita main lagi. Kita dapat 50 koin lagi guys. Ya, kita langsung aja next. Di sini ada objektifnya, mess with the TV so that Misty cannot watch her favorite horror show. Oh, ternyata guys, Misty-nya itu suka banget sama horror show. Jadi kita pencet biar kita langsung play. Ini tuh adanya di bawah. Kita langsung aja. Terus kita masuk. Nah, bilang dia pergi ke sesuatu bajunya, tapi aku nggak tahu bakal berhasil atau enggak. Soalnya itu aku berhasil cuma sekali guys, aku takut guys. Tapi kayaknya aku nggak bisa yang ini aja deh guys. Kita langsung aja ke sini, kita pause, kita home. Terus aku ke selanjut, lebih lanjutnya dari ini. Nah, kita langsung aja ke carry mode, kita ke pin attack. Jadi kita harus menaruh pin di sofa. Okay, guys, kita pencet ijo-ijonya ini yang nyala-nyala. Nah, dia iklan dulu guys. Oh my god, di situ ada bear trap guys. Oh my god, kita langsung masuk aja. Mudah-mudahan gak digembok. Oh ya, kita di sini dulu aja sampai dia ini bakal ke atas. Nah, kita tunggu dia. Oh my god, dia gak ke atas ternyata. Ya, kita gagal guys. Ya.
Kita tunggu aja, soalnya aku gak mau watch video, guys. Ya, kita fail prank dia, guys. Oh my god, aku sedih banget dong. Kita langsung replay aja deh, guys, kalau gitu. No thanks. Terus, ya, guys. Pada misinya, aku lagi cari pin. Kayaknya aku harus ambil pin, beli pinnya aja deh, guys. Yuk, kita tunggu di sini. Ya, kayaknya itu deh. Dikunci deh, guys. Kita beli aja deh pinnya, soalnya aku... Enggak, itu. Nah, kita langsung masuk. Sebelum misinya datang, kita akan masuk aja. Nah, misinya dikunci. To the masquerade party. Of course, I can look good in everything. Oh my god, dia kesini, guys. Oh my god, aku takut. Keluar aja ya, guys. Aku takut banget. Dia di mana? Oh my god, dia di situ dong. It's so cold today. Atas deh, kamu. Kenapa kamu naik turun sih? Aku jadi pusing. Nah, ini kita langsung masuk aja, guys. Dia lagi ada di atas. Semoga dia gak curiga lagi sama aku. Soalnya aku ada di bawah nih, guys. Nah. Saatnya kita beraksi, guys. Kita harus taruh pinnya di situ. Terus kita taruh ini. Kita taruh ininya ke sini. Terus kita harus lari before Mistilia kita, guys. Lari. Kita lari, kita sembunyi di mana ya, guys? Enaknya di sini kali ya. Yuk, kita nunduk aja, guys. Biar Mistilia nggak lihat dia lagi mau ke bawah, baru mau ke ruang bawah, dan kita lihat apa reaksinya. Ini mission terakhir ya, guys. Maaf banget, aku agak cepet videonya. Dan kita lihat apa reaksinya, guys. Apa reaksinya? Mari kita lihat. Is there a secret witch inside? Di matanya langsung merah, guys. Oke, guys. Karena aku udah kelamaan main gamenya, jadi aku bakal lanjut di level berikutnya. Nantikan aku di video lainnya. Bye! Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk komen dan share. Nantikan video baru kami selanjutnya. Bye!